Halo semua, selamat datang di Play Engine Sport Indonesia. Di video kali ini, kita akan lanjutkan lagi untuk perjalanan Ryan Giggs bersama Manchester United. Oke guys, di pertandingan yang lalu, kita berhasil mengalahkan Burnley dengan skor 1-3 ya. Lewat 2 gol dahsyat dari Cavani dan 1 gol free kick dari Bruno Fernandes. Luar biasa. Ya my friend, di jadwal hari ini kita masih berada di Premier League dan akan melawan Leeds United. Oke guys, inilah dia keseluruhan rekor dari skuad Leeds United. Yang mungkin bisa menjadi perhatian kita di sini ada 3 gelandang mereka, Phillips, Cleese dan Zach Letton. Kemudian 3 pemain depan, Harrison, Rapinha dan Rodrigo ya, yang paling subur guys. Terus ada juga Helder Costa. Oke, kita ke bawah lagi. Di sini sepertinya biasa-biasa aja ya. Tapi ingat, jangan pernah remehkan lawan karena ini level legend. Ya my friend, inilah dia skuad dan formasi dari kedua tim. Leeds United menggunakan formasi 4-3-2-1 dan Manchester United 4-2-1-3. Kalau kita cek kondisinya, boom. Ini dia guys, yang lagi on fire ada Pepe dan Matic. Yang ngedown banyak banget tuh ya, Alex Telles, Greenwood, Bukaku, Ucup sampai si Jonas. Oh ya, di sini kaptennya Juan Mata dan tim spiritnya menjadi rendah ya, 69. Tetapi it's okay, para squad terbaik kita masih ada di sini guys. Ya my friend, mungkin seperti inilah squad dan formasinya. Semoga dengan strategi seperti ini bisa mengalahkan Leeds United. Oke, ini dia babak pertama di matchday ke-35. Wow! Langsung bermain keras saja Leeds United, Bung. It's okay, bola masih di MU. Astaga, di tackling dong. Terima bola Rashford. Lari saja, Rashford. Baik sekali. Coba masuk ke dalam dan umpankan. Ah! Kehilangan keseimbangan Rashford, pemirsa. Bola kali ini dilawan. Dapatkan, nice. Astaga, kemana itu tanduknya? Leeds United lagi dengan menggunakan strategi defensif. Bermain di area mereka sendiri, membentuk pola serangannya dari lini tengah dan tiba-tiba ke atas. Ya, umpankan lambung pendek, dapatkan. Oke, berikan Matic ke McTominay dan passing lagi, nice. Amat Diallo, Traore utak-atik bola, masih Amat Diallo. Coba lewati dia, baik sekali, masih Amat Diallo. Ya ampun, kena tiang. Nyaris saja menjadi gol yang cantik, pemirsa. Throw in MU, lemparkan ke Matic. Bawa bola, mengatur rencana ya. Umpan crossing. Ah, ke Matic lagi, berikan dia McTominay. Umpankan ke dalam, Rashford. Ah, gagal eksekusi dan diamankan bola. Ada Lindelof, mantap. Langsung berikan ke tengah lagi McTominay. Mencari rekan ke bawah, Hakimi. Lari saja Hakimi. Coba masuk ke dalam. Ah, dia gagal, pemirsa. Rodrigo di tengah. Ternyata tarik ke belakang dan langsung ke bawah. Mendekati McTominay, gagal. Masih lanjut Leeds United. Rodrigo. Pressing ketat. Matic. Pepe. Nice. Berhasil saja dan langsung long ball. Ayo Cavani. Ah, tidak bisa menembus, pemirsa. Leeds United bekerja sama tim. McTominay, Hakimi, bayangi. Oke, dapat. Ambil, astaga, dia lebih unggul. Hati-hati pertahanan MU. Wow, apa-apaan itu? Skill burung bangau. Tidak! Langsung hancur saja pertahanan Manchester United gara-gara skill burung bangau Rodrigo. Bisa-bisanya seperti itu. Sungguh tidak terduga dan tidak masuk akal. Kita lihat di sini. Skill 1-2 burung bangau dari Rodrigo. Lewati pertahanan MU dengan mudahnya. Dan terjadilah gol untuk Leeds United. Kita lihat lagi skillnya. Waduh. Gila bisa kayak gitu dong.
dan Henderson juga tidak bisa menggagalkannya. Ya Mitra Olahraga dimanapun Anda berada, skornya menjadi 0-1. Ayo Manchester United coba balas, yakin pasti bisa. Lakukan passing dan passing, Juan Mata. Umpan ke dalam ya, Cavani. Terlalu lemah tembakannya pemirsa. Tidak berarti apa-apa bagi kiper. Ya Matic, nice, dapat bola. Dan terupas ke bawah McTominay. Aduh, sudah dijagain. Sangat sigap sekali Leeds United, Bung. Permainan mereka menjadi membaik karena satu gol tadi. Oke, nice. Masih di MU, McTominay. Lakukan passing dan passing cepat. Gerakan wak, luar biasa. Amat Diallo Traore. Mengajar bola dia dapat dan umpan crossing. Aduh, bola keluar lapangan. Dan corner kick untuk tim Ryan Giggs. Juan Mata, umpankan saja. Jauh tandukannya, mengejar Amat, dibuang bola. Berduel udara, Luke Shaw dapat, yes. Berhasil saja pemirsa, passing datar. Juan Mata, umpankan. Aduh, terlambat. Berbalik lagi di Leeds United. Pressing McTominay, come on, nice. Oke, passing, Juan Mata. Dan 1-2, ya Cavani. Gila. Nyaris saja pemirsa. Cavani tembakannya terlalu bernafsu. Ini dia. Saking kencangnya tidak terkontrol dengan baik. Cavani. Come on, pemain terbaik dunia. Kamu pasti bisa cetak gol lagi. Dan tendangan gawang. Umpankan lambung. Ya Pepe berduel udara. Mantap. Ke Juan Mata. Arahkan bola, Rashford di sana. Utak-atik, lari saja, Rashford. Coba gocek, giring bola. Mengatur rencananya Rashford, hati-hati, berikan kepada Hakimi dan passing ke tengah. Amat Diallo. Dikepung saja dia pemirsa. Melambung tinggi bola, ada Lindelof. Cavani, gagal. Berbalik lagi di Leeds United. Dan mereka mengulur-ngulur waktu. Dari kanan atas, Harrison. Awas umpankan lambung. Hati-hati MU. Oke. Dapatkan lagi McTominay. Dan passing. Amat Diallo Traore. Come on, anak muda. Lari saja. Masih Amat Diallo Traore. Luar biasa. Amat Diallo. Utak-atik. Tarik ke belakang. Dan umpan ke dalam. Ya Rashford. Tembak. Gol. Logo. Pada akhirnya Manchester United berhasil juga menyamakan skornya. Kita lihat di replay. Lewat usaha maksimal para skuad kita dan bam! Rashford ke Fortford. Luar biasa. Ya Mitra Olahraga satu sama skornya. Dan babak pertama telah berakhir. Oke pemirsa, kalau begitu langsung saja kita lanjutkan ke babak yang kedua. Let's go! Oke, ini dia babak kedua di matchday ke-35 Premier League. Bola kali ini di Leeds United yang pada akhirnya memaksa mereka untuk bermain balance di babak kedua ini. Karena skornya satu sama dan Manchester United masih menggunakan strategi ofensif. Ya kita masuk ke dalam lapangan, Bung. Leeds United coba bermain dari sektor kanan bawah dan tiba-tiba terupas. Awas, hati-hati. No. Berhasil menggagalkan MU. Dan berikan lagi. Dapatkan. Ada Rashford. Coba umpankan ke Juan Mata. Dan di depan kosong. Cavani. Nice. Luar biasa. Dan umpan saja. Aduh. Sial, gagal dong. Dan corner kick Manchester United. Juan Mata. Ini dia. Aduh. Nyaris saja Bung, tapi masih berlanjut MU. Dan terupas ke bawah kosong di sana Luke Shaw. Ya umpan crossing. Ditangkap oleh kiper pemirsa. Ternyata sudah bersiap juga. Oke. Umpankan lambung jauh, tenang, ada Pepe. Mantap. Ayo Matic, lari saja Matic. Dan umpan ke depan. Aduh, gagal. Sial sekali. Oke. Kesalahan passing. Manfaatkan dengan baik Manchester United dan terupas lagi ke bawah Luke Shaw. Come on. Yaelah, kontrolnya kocak. Aduh, Luke Shaw. Gagal.
sangat disayangkan dan kocar-kacir Leeds United. Kita tarik keluar Luxiao Cavani dan Mata, digantikan Williams, Martial dan Lingard. Lemparkan saja Lingardinho dan terupas saja baik sekali Rashford dan umpan crossing. Lagi-lagi gagal pemirsa. Nice McTominay kepada Lingard. Ya Lingardinho. Ya ampun. Diterjang saja oleh kiper pemirsa dengan satu tangan. Ini dia percobaan dari genius Lingardinho yang nyaris saja berbuah gol. Dan tentunya menghasilkan corner kick untuk Manchester United. Lingardinho umpankan saja. Gagal dan tentunya tendangan sudut lagi. Ayo Lingard, umpankan sekali lagi. Ditinju saja. Ambil, ambil. Astaga, enggak ada yang mau ngambil dong. Kejar, kejar Matic. Lingard, awas, awas. Berhasil dipatahkan umpannya Lindelof. Berikan saja ke Pepe. Ayo Pe, giring bola, masih Pepe. Coba arahkan ke atas dan passing lagi Amad Diallo. Utak-atik menunggu rekan. Ini dia. Ayo Mac, McTominay. Coba tarik Hakimi. Passing pendek, ya Amad Diallo. Aduh. Ditutup saja ruang tembaknya pemirsa. Oke, awas-awas. Mundur. Jangan sampai kosong. Oh bahaya nih. No. Wow. Gila. Nice save Henderson. Oke, astaga passingnya McTominay kocak sekali. Berbalik lagi bolanya di Leeds United. Ya, tetap waspada MU. Tutup terus ruang operannya, jangan kasih kendor. Hati-hati. Yes, bola sepertinya keluar lapangan. Dan tampaknya ada pergantian pemain dari Leeds United yang mengharuskan kita lebih berhati-hati dengan tenaga baru skuad lawan. Ya, Henderson, arahkan bola ke Hakimi. Come on, back tercepat di dunia. Lari, gunakan kecepatanmu. Karena inilah yang MU butuhkan. Nice sekali, masih Hakimi, luar biasa. Ya Hakimi, umpan crossing. Umpan yang terlalu dekat dengan kiper pemirsa. Oke, sepertinya langsung jauh saja. Ada Lindelof. Kejar Lindelof. Oke, berikan dan cepat lagi kepada Pepe. Ya ampun. Really, Pepe sampai membantu penyerangan. Tetapi tembakannya belum beruntung pemirsa. Dan Cerawin coba lemparkan Lingardinho. Utak-atik bola dan lewati. Astaga, ternyata tidak berhasil. Unais masih dapat. Coba masuk dari tengah. McTominay tembak. Sangat terlambat pemirsa. Ya Lindelof amankan. Mantap. Coba mengatur pola serangan lagi Manchester United. Tengah Matic, langsung ke depan Lingard. Utak-atik bola sekali lagi ke Martial. Selalu bisa dihentikan pertahanan Leeds United. Oke, masih ada kesempatan, terus mencoba. Di tackling saja. Gila si Costa. Di tambahan 2 menit terakhir bermain dengan sangat keras. Dia tackling Matic. Ini dia. Bagaimana mengenai kaki Matic. Dan tentunya tendangan bebas Manchester United. Coba kita minta bantuan ke Hakimi. Dan ke tengah lagi Pepe, umpan Rashford. Ayo Ford, Rashford. Utak-atik bola. Masih Rashford. Luar biasa. Ya Rashford. Wow. Apa-apaan itu? Kita tackling dengan sangat sengaja pemirsa. Ini dia Rashford beradu dengan Clich dan dijatuhkan dengan kerasnya, tetapi menghasilkan free kick untuk Manchester United. Genius Lingardinho. Kamu Lingardinho. Aduh, sayang sekali. Kesempatan terakhir terbuang sia-sia. Padahal ini peluang emas. Jika gol kita akan menang dan Lingardinho yang menjadi pahlawannya. Tampak sangat kecewa Lingard dengan free kicknya yang gagal. Dan ini dia kesempatan terakhir dari Manchester United. Come on, Lingard.
Semoga ini berhasil ya Lingard. Lingard, umpankan. Ah, dapat, masih dapat MU. Ayo Lingard, lewati pertahanannya. Ya elah, gagal. Dan pertandingannya berakhir. Satu sama pemirsa, bisa ditahan imbang Leeds United. Memang sungguh tidak terduga. Kita harus bisa menerimanya pemirsa. Oke, ini dia penguasaan bola kita unggul 57% dan shoot out targetnya 10-6. Aduh. Dan man of the match, Rashford. Oke guys, gue pengen save beberapa highlightnya dulu buat dijadiin thumbnail. Jadi gue skip aja videonya biar nggak terlalu lama. Oke guys, udah selesai save. Langsung saja kita ke next. Benar-benar hasil yang tidak terduga guys. Di matchday ke-35, bisa ditahan imbang Leeds United dengan skor 1-1. Waduh. Dan berkat skor seperti ini, untungnya MU masih berada di pucuk dingin Premier League. Syukurlah ya, meskipun poinnya sama dengan Manchester City. Mantep dah. Oke guys, berarti jadwal selanjutnya kita akan semifinal melawan Real Madrid. Oke, yang terakhir guys, seperti biasa gue akan tunjukin di sini kalau ini bermain di level legend. Ini ya, level legend memang tidak terduga guys. Tim seperti Leeds United saja bisa menahan imbang Manchester United. Jadi jangan pernah remehkan tim kecil, oke? Karena ini level legend, apapun bisa terjadi. Ya my friend, inilah dia untuk Master League kali ini. Nanti kita akan lanjutkan lagi untuk perjalanan Ryan Giggs bersama Manchester United. Videonya gue akhirin di sini dulu. Terima kasih yang udah nonton. Semoga kalian semua terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa like, comment, and subscribe dan share video ini jika kalian suka. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di video-video selanjutnya. Bye-bye.